Salam bahagia, salam sejahtera. Selamat datang ke Stadium Darul Makmur untuk kita menyaksikan Liga Super Malaysia 2019. Aksi minggu yang ke-8 di antara Pahang menentang PJCTFC. Ini Pahang matu gerak. Kita kena Mohamad Sumareh berhadapan dengan Aizul untuk Jilaf. Berjaya disekat di situ oleh Tina Garen. Berhadapan dengan Aizul. Matt Davis. Jadi Zuhair peluang kali itu untuk Zilaf dalam kawasan penalti. Masih dalam permainan untuk Zilaf. Dan Zuhair kali ini berjaya dihalau oleh Anas. Faizal Rosli. Peluang kemasan dimiliki oleh Pahang untuk mencari gol pertama. Namun sepakan terakhir yang dilakukan oleh Faizal tidak tepat menuju ke gawang gol PJ City. Balik ke tempat asal agak sukar untuk pemain Pahang menembusi. Peluang kali ini untuk Safi Salih dalam kawasan penalti. Dan itu dia gol pertama. Akhirnya PJ City yang terlebih dahulu memberikan kejutan. Safi Salih jaringan pertamanya musim ini untuk PJ City FC dalam minifinal Liga dalam Liga Super Malaysia 2019. Safuan terkena palang dan terkena palang juga. Tindakan dari Wan Zahrul Nizam. Dua kali terkena palang dari Safuan Barudin dan juga dari Wan Zahrul Nizam. Terlepas Pahang untuk menyamakan kedudukan pada menaikan 36. Dan kita masih lagi bersama dengan Riza Zam Yahya. Bekas pemain kebangsaan untuk aksi di Kuantan pada malam ini. Jadi serangan awal dari PCT. Pedro Henrique terlepas. Peluang untuk PCT sekali lagi mencipta kejutan. Namun dinafikan oleh pertahanan Pahang. Mungkinkah dari Dixon ataupun Zila? Satu jaringan yang cukup menarik dari Zilaf. Sekaligus gol penyamaan yang juga jaringan ketiganya musim ini. Kita saksikan ketika ini. Satu jaringan setakat ini dari pemain itu. Peluang terlepas. Muhaimin. Namun mujur pertahanan berjaya mengawal keadaan itu. Dari Matt Davis mencari Dixon. Terlalu kuat. Dixon. Cari ruang. Dixon. Sepakan dari Dixon. Sedikit saja melewati palang gol. Dari Sari Ramdhani. Bukan tidak boleh dilakukan. Wan Zahrul Nizam. Diselamatkan oleh Muhaimin. Tiga dilakukan oleh Pahang. Kita dapat lihat Syafiq. Satu rembatan atau voli yang kencang. Membiarkan pemain-pemain pasukan Pahang menukar-nukarkan hantaran. Pulang untuk Dixon dua kami. Sekali lagi Dixon. Terlepas peluang Dixon untuk mendapatkan gol kedua untuk Pahang. Melakukan larian namun dipintas. Ini Ergulun. Baik, tidak offside. Kedudukan Safuan Baridin. Peluang untuk Safuan. Dorongan untuk Dixon Wakame. Diselamatkan oleh Muhaimin. Peluang kemasan untuk Pahang mendahului. Tidak berjaya disempurnakan oleh Dixon. Liga Super. Dan itu dia wisit panjang. Menamatkan aksi di separuh masa yang kedua. Perlawanan di antara Pahang dan juga PJ City FC. Jadi jaringan dari Safi Salih di separuh masa yang pertama berjaya dipadamkan oleh Zilaf untuk di separuh masa yang kedua untuk kesan penuh di Stadium Darul Makmur. Pahang 1, PJ City FC 1.